saat ini surat suara Pilpres sudah tiba di kantor atau tempat penyimpanan logistik KPU Kabupaten Banjar. Surat suara ini dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Dan ini surat suara sudah dimasukkan di gudang KPU Kabupaten Banjar di Jalan Jeruk. Katanya sempat keterlambatan Pak Sehari, Pak. Ya, keterlambatan itu karena memang faktor administrasi di ekspedisi yang belum bisa tidak terselesaikan kemarin. Sore baru bisa terselesaikan sehingga kita hari ini menjadwalkan dari pagi tadi. Iya. Ya. Jumlahnya berapa nih, Pak? Jumlahnya seluruhnya 1.534 koli ya. Kali jumlah 5 varian jumlah suara yang datang hari ini, yaitu surat suara pemilu DPR Dapil Kalsel, kemudian surat suara pemilu DPRD Dapil 1, DPRD Dapil 2, DPRD Dapil 3, DPRD Dapil 4.